Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWB Channel. Dalam perjalanan petualangan kita hari ini, kita akan menuju ke wisata hutan Pinus Semeru. Berada di Desa Sumber Putih, Wajak, Kabupaten Malang. Di mana ini adalah salah satu spot syahdu yang hits di Kota Malang. Namun sebelum kita masuk ke hutan Pinus Semeru, kita akan menjelajah lebih jauh ke dalam. Yaitu kita akan berpetualang ke jalur off-road 4x4 yang akan melewati babakan sungai antar pedesaan. Kita sudah melewati hutan pinus, dan di sini kita akan benar-benar masuk ke desa pedalaman di lereng Semeru. Di sini suasana desa terasa begitu nyaman, tenang, dan syahdu. Mas, halo. Teko ndi sampean iki? Teko ndi, Mas? Ate nandi? Ajenge ten puncak, Mas. Sampeyan jenenge sapa? Rizki, Mas. Oke, aku Icang, Mas ya. Iki dalane babakan Dedi, Mas. Iki aman lewat sing kiri, Mas. Ada apa ora? Nggih, lumayan, Mas. Iki desa ndi, Mas iki, Mas? Api. Oh, Magersari. Yes, HPS iku apa, Mas? Hutan Pinus Semeru. Oh, Hutan Pinus Semeru. Mantap. Dadah. Seperti itulah informasi dari Mas Rizki penduduk sekitar. Yeay. Setelah mendapatkan informasi yang benar dari Mas Rizki tadi, kita langsung meluncur ke jalur tersebut. Ternyata jalur off-road ini begitu menarik dan menyenangkan, kita bahagia dibuatnya. Merangsek terus ke dalam, kiri tebing dan kanan adalah jurang. Berpetualang off-road sendiri terasa ngeri-ngeri sedap. Karena jika kendaraan nubleh atau terbalik, maka akan sulit kita untuk menanganinya. Untuk menghindari resiko tersebut, kita berhati-hati dalam melewati jalur tersebut. Akhirnya kita sampai di babakan sungai yang katanya di sini rawan banjir akibat air bah. Pemandangan di sini begitu alami, sejuk dan syahdu. Saya Mas Icang dan adik Fani menjelajah di sekitar babakan sungai tersebut. Ternyata ada jalur off-road menuju desa sebelah seperti yang dikatakan para warga sekitar. Keadaan begitu sepi karena ini berada di sungai tengah hutan. Pemandangan yang sangat alami di lereng Semeru ini pastinya masih banyak terdapat binatang liar. Kita hanya mengira-ngira hal tersebut karena suasana ini adalah tempat habitat yang pas bagi mereka. Tatanan dari jejak batuan vulkanik dingin ini membuat suasana alam begitu indah. Menyenangkan banget kita berada di alam belantara seperti ini. Mantap, Lur! Setelah puas menjelajah dengan berjalan kaki, kita kembali ke atas menuju ke hutan Pinus Semeru. Ayo kita OTW! Oke Lur, kita dari babakan. Kita bertemu dengan warga sekitar. Kalau boleh tahu Mas siapa ini? Pak Reno. Pak Reno, iki Pak Reno Lur. Sing duwe babakan isor kono mang sebelah Lur. Lah ngene Pak Reno. Biasane lek ana mobil nang kene iku evakuasi sering apa enggak? Sering evakuasi. Jadi yang kita lewati tadi off-road jalur Exoterimi. Kalau boleh tahu Pak Reno ini wong Taman Satria desa ini? Desa Parangwarang. Desa Parangwarang, Kecamatan Tirtoyudo. Tadi saya diboncengin, lagi cari rumput. Ini pengusaha ini, ternak ini. Entrepreneur. Iya. Anu untuk pelihara apa ini makanannya ini?
Ini sapi. Oh, sapi lur, juragan sapi. Blantik sapi. Lah aku blantik bekecot. Pak Reno, ada salam-salam yang bisa disampaikan untuk rekan-rekan Pak Reno? Buat saya, buat Tril Gombet saya di sini lur. Dadah. Iki si Taman Satria Antrito Yudo. Terima kasih Pak Reno nggih. Diajak ke atas naik motornya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap lur. Hati-hati. Terima kasih. Oke lur, kita ngadem dulu. Biar sehat. Mantap. Mantap. Oke lur, kali Pak Sinten iki. Subo. Lur jenenge unik lur. Pak Subo padhe ten pundi niki? Padhe mulih pasir. Pundut pasir. Tempate ten babakan kali niku nggih. Nggih. Kula matur ten mriku, Pak. Waduh dalane ampun. Niku lah jalur offroad nggih. Nggih. Tiang-tiang sing biasa mantun banjir akhirnya mboten didamel offroad malih saiki. Oh nggih nggih. Oke lur, mantap lur. Matur nuwun Pak Subo. Iki Mas apa iki? Junaidi. Mas Junaidut lur. Iki joki truk lur. Ya apa Mas pengalamane sampean waktu nyupir truk nang jalur sing mang iku? Ekstrim. Sektrim ya? Ekstrim. Akeh sing evakuasi enggak di kono? Akeh termasuk aku dhewe. Ya apa pengalamane ku evakuasi di kono ditarik apa? Wah, ya seru Mas. Ya seru campur tegangkan karo menyedihkan. Karo menyedihkan. Ya apa biasanya evakuasi membutuhkan pirang jam? Rong jam, telung jam? Ya, sedinoan iku ya. Sedinoan. Ora sitan cukup pasir. Ora sitan pasir kaya evakuasi tok. Ampun. Oke, okay, Mas apa, Mang? Junaidi. Mas Junaidi, terima kasih banyak. Dadah, Lur. Setelah menjelajah dan menikmati keseruan di jalur offroad 4x4, babakan HPS, kita pun lanjut perjalanan. Yaitu menuju kembali ke wisata hutan pinus Semeru. Seperti apa keseruannya? Ayo kita meluncur! Wisata hutan pinus Semeru begitu indah dan sangat syahdu. Kita pun menikmati keindahannya. Menjelajah di bawah rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi. Bagaimana menurut kalian para sobat telur? Sangat menarik kan? Kita berada di hutan pinus yang bersama. Suka.
Mantap.